الحديث الأول. حديث pertama. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. Dari أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، dia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. والله أعلم بالصواب. الحديث الثاني. حديث kedua. Hadis ini berbicara tentang iman, Islam dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفوه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة الأورة العلى رئاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman."
Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya." Beliau bersabda, "Yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasul bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis ats-tsalits. Hadis ketiga. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الترمذي ومسلم. Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah; menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmidzi wa Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis ar-rabi, hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Dari عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak di antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak di antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan.
dia melakukan perbuatan ahli surga dan masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisul khamis. Hadis kelima. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak." Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisus sadis. Hadis ke-6. An Abi Abdullah ibn Uman ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك همان ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki larangan. Dan ingatlah, bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah, bahwa dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadithus sabi'. Hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ad-dinu nasiha, qulna liman?" Qala, "Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami berkata, "Kepada siapa?" Beliau bersabda, "Kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsamin. Hadis ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم
illa bihaqqil islami wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis at-tasi'. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis al-ashar. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعات أذبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرم ومشربه حرم وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه المسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis al-hadi ashar. Pelajaran ke-11. An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruhainatihi radhiyallahu anhuma qala, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsani asyar. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairihi hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, riwayat Tirmidzi dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis tsalits asyar. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis ar-rabi'u asyar. Hadis ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab: orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis al-khamis asyar. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab.
Al-Hadis Sadis Ashar, Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, qala la taghdab, faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Beliau bersabda, jangan kamu marah. Beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. الحديث السابع عشر حديث كتجبلس عن أبي يعلى شدد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قطعتم فأحسنوا الكتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته رواه المسلم. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembeli, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Tsamin Asyar, Hadis ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. الحديث التاسع عشر حديث ke-19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وزفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايات غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dari Abu Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata, hadisnya hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Al-Hadis al-Ashruna, hadis ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahu Al-Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis al-Hadi wa Ishruna, hadis ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu." Beliau bersabda, "Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah." Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis ats-Tsani wa Ishruna, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawah Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun? Apakah saya akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis ats-Tsalits wa Ishruna, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamlani ma bayna samai wal ard, was salatu nurun was sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka aw alayka. كل الناس بغضوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harisi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab. Ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bis-shawab. Al-hadis ar-24. Hadis ke-24. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya 'ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'alan nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتدرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Rawah Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian makanan. Wahai hambaku,
Kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemadharatan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bissawab. الحديث الخامس وعشرون حديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما يتصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطن أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرم أكان عليه وجر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah. Dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala."
Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisu sadis wa isyruna. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu salamin minan nasi alaihi shadaqatan. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini shadaqatan. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqatan. Wal kalimatu tayyibatu shadaqatan. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati shadaqatan. Wa tumitu al-ada'a 'an at-tariqi shadaqatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya, atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam bissawab. Al-hadisu sabi'u wa isyruna. Hadis ke-27. An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Al-birru husnul khuluki والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه المسلم وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه نفسه وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِسْمُ مَا حَكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ حَدِيثُ حَسَنٍ وَيْنَاهُ فِي مَسْنَدِ الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِي بِإِسْنَادِ حَسَنٍ. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis hasan. Kami riwayatkan dari dua musnad, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Allahu a'lam bissawab. الحديث الثامن وعشرون حديث ke-28 عن أبي نجيح الأرباز بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعته وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد وإيكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dia berkata, Hasan Sahih. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadis 29. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nari. Qala: Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yasarrahu Allah ta'ala 'alayhi. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api dan salatnya seseorang di tengah malam." Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya." Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat,
dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu?" Saya berkata, "Mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya lalu bersabda, "Jagalah ini dari perkataan kotor dan buruk." Saya berkata, "Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum jika atas apa yang kita bicarakan?" Beliau bersabda, "Ah kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka atau sabda beliau di atas hidungnya selain buah dari yang diucapkan dan lisan-lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Allahu a'lam bissawab. Al-hadis as-salasuna. Hadis ke-30. An Abi Sa'labah al-Khushani Dutsum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tadayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبخسوا عنها." حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Dursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya." Hadis riwayat Hasan, riwayat Tirmidzi dan lainnya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Lihat Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah karangan Nazim Muhammad Sultan halaman 262, dan bisa lihat pula Mishkatul Mashabih takhrij Syekh Al-Albani hadis nomor 197 juz 1, dan lihat pula Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Allahu a'lam bissawab. Al-hadithul hadi wa salasuna. Hadis ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ya Rasulullah, dulunni ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Fa qala: "Ijhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa ijhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairihi bi asnadihi hasanah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku." Maka beliau bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah dan lainnya, dengan sanad Hasan. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadithu sani wa salasuna. Hadis ke-32. An Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "La darara wa la dirara." Hadis hasan rawahu Ibn Majah wa Darqutni wa ghayruhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr ibn Yahya an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan madharat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan atas bagian yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadithu salis wa salasun. Hadis ke-33. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bida'wahum لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan, riwayat Baihaqi dan lainnya, yang sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis ar-rabi was-salasun. Hadis ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. الحديث الخامس والثلاثون حديث كتجابل ليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكنوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرم دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini. Seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-sadis wa salasuna. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yasarra ala mu'sirin, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satrahallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul dalam satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah, dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-sabi' wa salatuna. Hadis ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala: Inna allaha kataba al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu indahu ashrata hasanatin ila sab'imaatin di'fin ila ad'afin kathiratin, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihahuma bihadzal huruf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Suci dan Maha Tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukan dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat, kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis as-samin wa salatuna. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala qala: Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi,
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadis at-tasi wa salasuna. Hadis ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه وبيهقي وغيرهما. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisul arba'un. Hadis ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، إذا أمسيت فلا تنذر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنذر السماء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. دري ابن عمر رضي الله عنهما بركاته، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadisul hadi wal arba'un. Hadis ke-41. An Abi Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Asim radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'ta bih. Hadis hasan sahih, rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, dan kami riwayatkan dari kitab al-hujjah dengan sanadnya yang sahih. Hadis ini tergolong do'if. Lihat Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawiyah.
Karangan Najib Muhammad Sultan, halaman 355. Mishkatul Masabih, takhrij Syekh Al-Albani, hadis nomor 167 juz 1. Dan Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis Tsani wal Arba'un. Hadis ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikitpun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab.